Ya pemirsa, kecelakaan maut yang terjadi di depan SPBU Nusa Indah, Kota Jambi yang melibatkan satu mobil truk dengan seorang pengendara motor sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia. Seorang pengendara sepeda motor metik dengan plat nomor polisi BH6101ZS meninggal dunia akibat kecelakaan dengan pengendara mobil truk. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar, pengemudi motor keluar dari SPBU Nusa Indah ketika itu melintas sebuah mobil truk hingga bersenggolan dengan pengendara sepeda motor yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal di tempat. Sementara, tim Satlantas Polresta Jambi berhasil mengamankan supir mobil pada saat kejadian berlangsung. Saat ditemui pada Rabu sore 10 Juli 2024, Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat membenarkan atas kejadian kecelakaan yang terjadi di simpang SPBU Nusa Indah ini. Dikatakannya korban berjenis kelamin laki-laki dan masih dalam tahap penyelidikan. Jam 11.50 terjadi kecelakaan di seputaran Palima antara mobil truk dengan motor, di mana pengendara motornya meninggal dunia. Meninggal dunia. Untuk korban ini laki-laki perempuan? Oh, bapak-bapak. Bapak-bapak. Sudah berumur. Berarti untuk identitas belum diketahui, Bang? Sudah diketahui, cuma nanti untuk lengkapnya nanti kami update-nya kami sampaikan. Sandi, Jek TV, melaporkan.